Kali ini ada berita terbaru tentang Pratama Arhan. Pratama Arhan terus menunjukkan perkembangan sempurna di Tokyo Verde. Walaupun sampai saat ini Arhan masih terus berjuang untuk masuk skuad utama Tokyo Verde, namun di sisi lain ada beberapa perkembangan Arhan yang mulai terlihat saat pemusatan latihannya. Bahkan, Arhan saat ini sedang diuji langsung oleh sang pelatih saat sesi latihan Tokyo Verde. Sang pelatih ingin melihat apa yang sudah Arhan miliki sampai saat ini. Hal itulah yang membuat Pratama Arhan semakin pede di skuad Tokyo Verde. Mental Arhan kembali di saat sesi latihan berlangsung, karena Arhan mengingat dia adalah salah satu kebanggaan yang dimiliki Indonesia di Liga 2 Jepang. Dan ada video terbaru dalam latihan Pratama Arhan. Dia mencoba menciptakan tembakan free kick cantik yang membuat rekan-rekannya sampai bertepuk tangan. Hal itu belum pernah dilakukan Arhan di saat sesi latihan berlangsung. Memang sebenarnya Pratama Arhan mempunyai tendangan yang keras dan akurasi yang cukup tinggi. Free kick yang dilakukan Arhan di latihan kali ini adalah salah satu bukti bahwa dirinya masih layak bermain di Liga Jepang. Sang pelatih yang berada di sebelah Arhan juga memberinya aplaus. Itu pertanda bahwa pelatih kagum dengan apa yang dilakukan Arhan untuk saat ini. Memang pelatih Tokyo Verde hanya perlu banyak bukti untuk memberikan Arhan menit bermain yang lebih banyak dalam pertandingan Tokyo Verde. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi free kick Pratama Arhan saat latihan? Apakah sudah bisa dijadikan andalannya seperti lemparan roket miliknya? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar.